Pagi anak-anak, salam sehat, salam bertemu kembali dengan Ibu Rita. Pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu yang lalu. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menggambar dengan ikon poligon. Ikon poligon adalah seperti ini namanya. Nah, kita akan mencoba untuk menggambar. Yang pertama adalah klik poligon. Kemudian kita tarik garis. Kita menarik garis cukup satu kali, kemudian yang lainnya cukup diklik. Klik. Nah, jadi otomatis akan terbentuk garis. Kemudian klik di tempat lain lagi. Ini otomatis juga terbentuk garis. Ke bagian bawah, otomatis juga. Setelah itu kita tutup. Nah, ini menyerupai gambar bintang. Gambar kedua, contohnya adalah kita klik di sini. Klik. Kita tarik. Kemudian kita turunkan. Hanya diklik. Jadi tidak boleh menarik garis. Kita klik lagi. Kita klik bagian atas. Klik di bagian kanan sambil diluruskan. Bagian bawah kita klik. Kita klik lagi. Kita masuk ke sini. Kliknya kurang panjang. Sini. Bagian bawah. Klik, tutup rapat bagian sini. Nah, ini adalah huruf H. Nah, kita lihat bagian akhir tidak boleh berlubang. Jika berlubang, ketika kalian mewarnai, kita coba mewarnai dengan warna lain. Nah, kalau ini berlubang, warna akan bocor. Dua gambar yang kita buat ternyata tidak berlubang. Nah, demikian. Demikianlah anak-anak pembelajaran pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti. Terima kasih, salam sehat. Untuk keluar dari program PEN, seperti biasa, kita simpan dulu. File, save. Kita beri nama gambarku. Jangan lupa di save. Kita tutup. Selamat mencoba, salam sehat. Terima kasih.